Mas Edi, yeah. Kita lanjut di permainan game Abdel Komedi. Eh, bukan. Hey. Malam ini kita di gamenya Cak Lontong TTS. Teka-teki sulit. Nah, tentunya masih bersama saya Arimo Jeli dan Edi Daya. Siapa saya dan? Siapa dia? Tentunya Anda sudah mengenalnya pasti. Kalian subscriber kita pasti mengenal kita ya. Makanya kalau belum kenal silakan langsung tekan tombol loncengnya, tombol subscribe-nya juga ya. Iya. Jangan lupa like dan komennya. Kalau perlu di share ke teman-temannya. Oke? Okay? Kalau bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat banting aja. Ya, banting aja HP-nya. Dia yang rugi, Pak. Iya, biarin aja. Gak usah lama-lama, Pak. Kita langsung aja, Pak ya. Iya, karena yang ditunggu game-nya bukan kitanya. Iya, betul. Itu tinggal lanjutkan, Pak. Nah, ini kita selamat semua soal berhasil terjawab kemarin nih, Pak. Yang kemarin. Hadiah 5 koin. Kita lanjut. Koin. Lanjut. Ada kata bantu nakal. Tumbuhan yang langsung ya. Bantuan nakal. Pertanyaannya, tumbuhan yang hidup di padang pasir. Maksudnya? Tumbuhan yang hidup di padang pasir kayak itu loh, Pak, kayak kaktus. Kaktus. Tapi ini itu kaktus. Bukan kurang ini. Kelebihan, Pak. Kelebihan ya. Bukan kurang ya. Masa kurang jawabannya kurang banyak maksudnya. Bisa aja entar sumir. Bantuan lah. Bantuan nanas. Nanas. Nah, bukan. Nas. Tumbuhan yang hidup di padang pasir. Nah. Nah. Ini asli enggak sih ya? Enggak tahu. Ada. Nan masa nanas. Nanasi. Enggak ada A-nya, Pak. Enggak ada. Nan 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 ne, nantis. Nantuk. Bahasa mati semua ini, Pak. Tinggal 2 U sama E doang nih. Nanu cek apa nantuk? Apa nampuk? Apa nampuk? Satu lagi ya. Nancok. Nancep, Pak. Nancep, nancep. Gini ya. Nancok. Masa nancok. Namanya juga tumbuhan dan hidup di padang pasir, dia pasti nancep karena dia tumbuhnya di situ. Itu loh tumbuhnya, makanya dia nancep. Oke. Oke, lanjut. Lanjut dah. Selain melalui panggung jangan gerak-gerak. Selain melalui penguatan suara, jadi gerak-gerak gak jelas. Keputusan bisa diambil dengan cara voting, Pak. Mana voting banyak ini? Apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 huruf ke. Selain melalui pemungutan suara, kan itu voting pemungutan suara ya. Selain melalui pemungutan suara, keputusan bisa diambil dengan cara. Ini kayaknya berat ini, Pak. Susah nih, Pak. Dengan cara mat sign. Pertama huruf B kok berjamaah. Berada E-nya, enggak ada R-nya. Enggak ada E. Berarti dengan cara bersama enggak bahasa ada E. Basi. S-nya satu ya. Bi lagi. Bahasa bahasa lagi. Bahasa lagi. Bahasa bahasa ki bahasa kali. Bahasa mali, bahasa maki, bahasa kami. Satu lagi ya. Oke. Tapi yang jelas ini bahasa bahasa. Bukan. Oh, baik. 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 Itu baik-baik, Pak. Ya. Ya. Baik. Selain baik. Yeah. Keputusan bisa diambil dengan cara baik-baik kok, tanpa perlu ada kecurangan atau kekerasan. Nah, lanjut. Lanjut. Bantu kata kata bantunya kata bantu huruf bantunya ya. Huruf bantunya yang kedua A. Oke. Okay. Yang berperan sebagai Wonder Woman di layar lebar namanya. Perempuan, Pak. Itu Wonder Woman. Wonder Woman. Yang berperan sebagai Wonder Woman layar di layar lebar. Namanya pemeran utama. Wanita. Masa wanita? Salah. Wanita karir. Ada G, ada N. Wonder Woman berarti satu ya. Ma mama. Mama. Ma single parent namanya apa sih, Pak? Mama janda. Mother. Mother of father, mother father.
Lagi Pak, bantuannya Pak. Main film. Oh, kan benar. Berperan di layar lebar ya sudah pastilah namanya main film. Oke. Enggak apa-apa. Yang menjaga narapidana agar tidak mudah kabur adalah sipil. Bukan. Sipir. Sipir. Iya, sipir. Normalnya penjara. Yang agar tidak mudah kabur. Yang menjaga narapidana agar tidak mudah kabur. Prasyaratnya apa ya? Sibut. Ini satu ya. Ya. Pinus. Pistol. Tidak ada L ya. Virus. Ini ya. Bukan. Salah ternyata. Pinus. Coba. Siapa tahu kan ada pinur pohon kali. Pinusnya. Jadi nggak kabar mungkin kayak gitu. Pinur. Pinter apaan bahasa apa pinter? Pisir, pisun, pisir, pisit, pisin. Sekali lagi Pak. Pinus, pinut, pinur, pinis, pinir. Tadi udah pinis ya? Udah. Pinis enggak? Pinus sudah belum? Udah. Pinir. Pinir apa? Enggak tahu. Pinit. Salah. Pintu ternyata. Mas, padahal iya. Padahal teman-teman ada jawab loh. Iya. Ayo pintu. Itu pintu. Pintu. Blok, goblok. Pintu itu goblok. Ya. Kalau pintunya kok tidak bisa. Ya pokoknya itu masuk akal kalau pintu mah. Oke. Lanjut. Orang-orang yang bekerja di bidang musik seperti Yofi, Arman, Glenn dan Isyana. Mereka semua namanya musisi normalnya. Iya. Namanya su mi ku bantuan aja satu Pak. Ya. Kursus. Bukan kursus Pak. Orang-orang yang belajar bekerja di bidang musik. Mereka semua namanya kursus kali Pak, coba ya. Kursus. Mikir. Kuasai. Hanya teman satu ya. Enggak, berarti salah. Kuntul. Enggak ada teh Pak. Enggak ada ya. Itu burung loh Pak, jangan ngeres ya. Kadang orang-orang tuh suka ngeres ya. Itu yang anak kecil bilang, kuntul itu burung. Putih, kakinya panjang. Layarnya itu putih. Makan ikan-ikan kecil. Kalau yang agak coklat tuh blekok. Ini sama apa? Sama ya, blekok. Ayo ini lanjut, kuntul apa bukan? Bukan ya? Nama no kuntul. Kursus. Bener kan? Kursus. Kursus salah tadi. Kurang kali. Semua namanya kurang banyak kan. Cuman ini doang disebutin. Oh iya. Gini. Bukan? Iya. Nama musisi yang ada di soal mana kurang. Yang jelas kalau membaca tuh. Nama musisi yang ada di soal masih kurang kecuali mereka ditulis juga nama lengkapnya baru deh enggak kurang. Ini lama-lama ketularan aja loh bacanya. Ini enggak masuk akal itu. Pertanyaannya itu terlalu menyimpang iya. Soto Betawi yang paling enak dimakanlah di mangkok ya mangkok gini kan Soto Betawi memang paling enak ya di mangkok. Coba kalau soto Betawi ada di daun apa enggak susah makannya kan enggak harus di mangkok juga tak lontong bisa di piring bisa di baskom bisa di ember bisa enggak, tapi emang kalau namanya soto enaknya di mangkok Pak. Di piring juga enak Pak. Piring nasinya enggak sotonya juga taruh piring enak Pak. Enggak mau kebanyakan terus pakai enggak pakai sendok pakai tangan makan iya, soto makannya pakai tangan. Lanjut
Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Jangan sampai keselin lagi nih ya kayaknya. Paling susah ini. Pertanyaannya, ibu kota Thailand berada di Thailand lah. Tiongkok. Tiongkok. Di Thailand. Thailand baca ini loh. Ya pokoknya tulis aja Thailand gitu. T-nya enggak ada. Enggak ada. Berarti ganti K, Thailand berarti. Ini G, Pak. Tiongkok. Enggak ada. Berarti bantuan satu. Tring. P. Nah, pinggiran. Coba. Enggak. Enggak ada. Ibu kota Thailand berada di satu lagi, Pak. Bukan pinggir. Pinggir, Pak. Pinggir. Thailand di pinggir, Pak. Iya. Pinggir. G-nya 2. Pinggir. Nah. Oh, yeah. Coba kalian buka peta negara Thailand, ibu kota. Gila. Pertanyaannya menjerumuskan itu. Mantap. Dapat 7 hadiah. Oke. Selamat. Nah, itulah teman-teman permainan dari TTS Cak Lontong. Teka-teki sulit. Untuk kalian yang belum download, silakan download juga di Play Store atau sekarang juga. Di App Store juga ada. App Store apa? Enggak tahu. Ngarang gue. Biasanya kalau pakai iPhone itu di App Store. Wih, emang iya? Iya. Kata siapa? Kata saya. Mana iPhone-nya? Ada. Ya pokoknya untuk kalian yang baru gabung silakan jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan komen. Jangan lupa share juga ya kalau mau. Share juga. Kalau video ini menurut Anda bermanfaat dan menginspirasi banyak orang mungkin ya. Tapi yang paling penting kalau udah subscribe jangan lupa tekan tombol lonceng yang seperti ini nih. Seperti ini nih. Nah, sekali aja ya. Sekali aja. Anda sudah mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami, videonya apa aja. Udah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Okay. Jadikan diri Anda semakin ajaib.